Music Hey, saya Gembit Adrian. Saya Jack. Saya Reza. Saya Agung. Album fisik kami sudah beredar di Maternal Store dan bisa dicari di offline dan online store-nya Disaster Records. Dan baru saja kami rilis di Spotify, iTunes, apalagi yang ini? YouTube. Deezer, YouTube, dan platform digital lainnya. Oh ya, gimana Gung? Ada ini enggak? Ini aja sih apa? Selama pandemi ini kan ya cukup menggemparkan lah gitu. Yep. Apalagi untuk beberapa kegiatan khususnya bidang kreatif di musik dan event, yep, mungkin akan mengalami sedikit kendala. Nah, semua lini sih ya sebenarnya. Ya, sebenarnya semua sektor cuman karena kita bergeraknya di bidang kreatif musik apalagi yep gitu. Jadi selama pandemi ini tuh kegiatannya yang dilakukan sama musiknya apa ya? Buat apa teman-teman aja yang nggak tahu mungkin. Apa ya? Nah, apa ya? Gitu kan. Ya? Buat teman-teman yang nggak tahu kan, oh ngapain ya? Berarti kebiasaan maksudnya orang-orang di kreatif di musik itu kalau misalkan lagi menghadapi saat-saat seperti ini tuh, yep, bikin apa? Atau... Iya pada kreatif ya teman-teman sekarang? Alhamdulillah, kebanyakan kreatif sangat. Oh Mark juga kreatif ya, kreatif bikin produktif selama sekali masa pandemi ini kita cukup produktif ya. Tapi kalau di masing-masing ini apa aja sih, Jack, lu ngapain? Kalau saya kerja mungkin jadi beberapa perusahaan mungkin jadi WFH. Yep. Saya jadi quality time lagi di rumah sama keluarga gitu. Ada positifnya juga. Terus saya lanjut bikin materi buat album kedua. Wow. Lu aja gimana aja? Gua ngapain ya? Banyak-banyak dengerin, cari-cari musik baru aja sih. Kalau buat apa namanya? Biar kelihatan anak band. Biar kelihatan anak band, cari-cari referensi baru. Ya, padahal lihat-lihat konten orang juga bagus-bagus kan. Maksudnya orang-orang lebih kreatif lah, lebih produktif juga, banyak yang collabs-collabs antar musisi itu. Jam online, bikin ya diri ini tetap ada. Gua tuh jadi pengen lebih tetap main band gitu, jadi pengen bikin apa lagi nih kayak gitu, lihat kayak gitu tuh, gitu doang sih paling. Terpacu. Aku gimana Gung? Tadi kan si Jack WFH, sama WFH juga. WFH tuh work from hell. Hell, ya. Wah masih tetap kerja karena. Kerjaannya nggak bisa dibawa ke rumah ya? Iya, salah satu pekerjaannya tidak bisa dibawa ke rumah. Tapi salut sih ya buat teman-teman yang nggak bisa sesuai protokol juga kali. Sesuai protokol ya untuk teknis saat ini, operasional saat ini ya, maksudnya nggak ada yang dirugikan juga sih sebenarnya. Kalau kitanya berpikir positif, itu nggak ada yang dirugikan juga. Masih have fun, enjoy, masih bisa, maksudnya. Waktu buat kerja masih ada, waktu buat di rumah masih ada, yang mana masih bisa ngebagi-bagi waktu aja juga sih. Selama pandemi ini. Nah kalau Igan, gue sama sih apa work from home juga. Cuma gue kan di bidang kreatif juga sama kerjanya gitu. Lumayan sih, lumayan semakin seru kerjaannya. Jadi bablas kalau lagi WFH kayak gini. Jadi saya lebih pengennya segera beres nih pandemi ini, biar segera normal kembali, biar bisnisnya bisa jalan lagi ya. Iya dong. Oh iya, buat para pebisnis juga kan. Cigam bisnis apa? Bikin pacul kecil. Iya nih, soalnya apa, kemarin tuh kita udah rencanain tur di bulan Juni kan ya. Betul, tur di bulan Juni, cuma ternyata bulan Maret itu udah mulai ada apa, beberapa daerah yang di lockdown. Iya udah lockdown, belum lockdown, apa sih istilahnya, social distancing gitu, dan udah mulai PSBB segala macam. Jadi ya kayaknya kapan hari lagi lah kita bisa ketemu gitu. Terus akhirnya ya bikin apa lagi sih Jawa waktu itu, siapa kita jadi lebih produktif di konten digital. Oh iya, kemarin kita bikin apa buat konten-konten di YouTube ya. Kita bikin apa proses yang terakhir tuh, kita bikin apa sih judulnya, The Making of Elvis. Jadi itu nyeritain behind the scene proses kreatif kita pas bikin album tuh. Soalnya kita awal ya bikin album ya, launch album tuh, debut album lumayan buat kita sih ya, buat kita jadi lumayan prosesnya rada rumit.
karena baru gitu ya. Terus ya seru aja dan untungnya dibantu sama teman-teman dokumentasi dapat semua tuh buat kita senang banget gitu ya dari sama si Bule, si Badot, si apa? Uli. Si Uli gitu kan. Jadi sebenarnya memang dulu nggak ada niatan sih ya. Emang yang lain juga pada kerja gitu. Terus kita kan belum punya apa namanya tim khusus buat editor. Nah, kebetulan lagi WFH. Ada waktu luang lah ngerjain apa ya. Ya udah ini banyak banget video kan dari Badot teman-teman dan lainnya. Ya udah digarap lumayan lah. Jadinya setengah jam. Lumayan sih editnya lumayan, Mas. Itu semua dirangkum. Dirangkum darah, semua. Air mata, keringat. Darah, air mata dari mulai kamera handphone dan bermacam-macam kamera itu random sih pokoknya. Tapi ya untungnya karena enggak ada brief, enggak ada narasi, ya gua sih apa dipas-pasin aja gitu, disesuaikan aja dari hari ke satu, hari kedua, hari ketiga. Lumayan lah prosesnya, seru. Ya, semoga pembuatannya karena seru, semoga bisa menghibur teman-teman juga gitu. Yang belum nonton bisa langsung dicek di YouTube kita. Di mana? Di YouTube kita nih, di sini. Sini di bawah. Nih di bawah ini. Ini di bawah ini nih. Terus di atas. Nah, udah ada di YouTube kita ya. Jadi nanti lu tinggal ketik aja keywordnya apa sih? The Making of Elvis. Atau pantau terus aja si akun YouTube-nya Official 13. Ada di Google ada. Di situ banyak ilmunya soalnya. Kalian bisa dapat banyak ilmu yang bermanfaat lah. Semoga bermanfaat ya. Ada ilmu tauhidnya, ada tauhidnya, fikih juga ada. Ya gimana lu nyarinya aja sih. Nah, ngomong-ngomong video yang baru kita rilis di YouTube itu, kita bakal ngadain quiz. Buat teman-teman ada hadiahnya. Nah, hadiah ini dipersembahkan oleh Contohnya begini. Contohnya begini ada. Oh, sekarang kita mau quiz, kita akan ganti moodnya. Selamat malam, Mak dalam berita. Belakangan ini, dikabarkan Mak akan mengadakan kuis. Kuisnya adalah video yang ada di tautan tadi, di mana? Di sini, di atas? Oke, di atas. Yang berjudul The Making of Elvis. Ya, sudah ditontonkah? Nah, kalian harus pantau video itu selama 29 menit. Kalian harus tonton full, karena kalian harus pantau secara seksama. Dan kuisnya ada hubungannya dengan video tersebut. Oke, pertanyaannya adalah berapa kali kata tai diucapkan dalam video tersebut? Tai! Nah, cara jawabnya adalah saya tekankan bahwa kalian harus menjawab di kolom komentar video ini. Oke, sudah jelas? Pertanyaannya adalah berapa kali kata tai diucapkan dalam video tersebut? Berapa kali kata tai diucapkan dalam video tersebut? Oke? Video The Making of Elvis. Hadiahnya akan diberikan kepada 3 pemenang yang beruntung. Masing-masing akan mendapatkan sebuah bingkisan dari Maternal. Ada kaos, ada album fisiknya Elvis eksklusif dari Maternal dan MUCK. Pengumuman akan diupdate di Instagram kami, Mark Official. Pengumuman akan diumumkan secara live di Instagram kami, Mark Official. Jadi kalian harus pantengin terus YouTube kami, Instagram kami. YouTube-nya Mark Official 13, Instagram-nya Mark Official. So pantengin terus biar dapat THR bos. Oke. Gimana? Udah nonton kuisnya kan tadi? Udah disimak? Nah, nanti di
apa namanya? Diikutin aja. Kuis. Diikutin aja kuisnya. Hadiahnya lumayan kok. Lumayan. Banyak banget hadiahnya kan. Nanti dibagi-bagi. Dibagi-bagi lah. THR kan. Disimak baik-baik videonya, soalnya itu lumayan butuh konsentrasi yang tinggi. Di dalam kebosanan, di tengah-tengah menit-menit video yang naik turun, ya pokoknya urusan lu lah, pokoknya mah mesti teliti pokoknya cari kata itu. Oh iya, mudah-mudahan cepat-cepat beres, kita udah kangen banget nih ketemu sama kalian. Udah pengen banget apa stand diving ya gem lah igem doang kan yang stand diving sedih saya aja lah. Pokoknya kangen banget sama stand sama kalian juga ya, mudah-mudahan segera beres pandemi ini. Amin. Kalian juga tetap jaga kesehatan, social distancing, jaga kesehatan. Yang masih berjuang dalam usahanya apapun itu, mau kerja mau dagang, semangat. Semangat terus. Terus buat yang belum hafal lagunya, oh iya, albumnya bisa dibeli di Records ataupun di Flagship Maternal, atau bisa juga didengerin di platform-platform digital yang baru saja di-update. Jadi Spotify, Deezer, YouTube Music dan teman-temannya, pokoknya silahkan dinikmatin aja buat teman-teman yang lagi di rumah. Kita punya kuis tambahan nih. Oh iya. Buat teman-teman yang udah pada dengerin lagu kita, silahkan dikomentari lagu favorit kalian dari 1 sampai 9. Nah, dari 1 sampai 9. Coba kalian deskripsikan kenapa kamu suka lagu itu. Dari mana kamu memandang segi apa sudut pandangnya, dari mana, bagusnya dari mana. Yang deskripsinya paling bagus kita kasih hadiah lagi. Hadiah kejutan. Hadiah asli ini mah. Hadiah asli. Ini yang tadi tiruan. Oh enggak. Yang tadi beneran dari Maternal. Udah ada kan, udah diliatin kan. Udah beneran itu mah, nanti ada tambahan dari kita hadiahnya gitu. Itu kan lagu itu paling keren deskripsinya, kita kasih hadiah lagi. Dua hadiah. Kita mah enggak band kita apa? Apa ya? Ribu. Kalau banyak sebenarnya buru-buruan, kita sering ngasih. Dermawan. Udah gitu. Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan semoga informasi ini bisa bikin kalian tetap bahagia dan semangat dan kuat. Semoga kita cepat berjumpa secara live. Stay at home, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.